Welcome everyone, balik lagi dengan Bang Chan Bali. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini teman-teman saya berada di salah satu mall di Denpasar. Dan mall ini, mall baru buka ya. Jadi ini mall ini openingnya hari Sabtu tanggal 24 kemarin ya. Jadi ini weekend dan mall ini mall yang paling besar di kota Denpasar atau mall terbesar di Bali. Jadi saya akan bawa kalian jalan-jalan ke dalam ini. Kayak apa sih mallnya ini? Simak terus sampai habis. Dan kalau kalian yang berlibur ke Bali, jangan lupa untuk berkunjung ke mall ini, teman-teman. Oke, let's go inside. Ini ya pintu luar ya. Dan di sini kita bisa lihat pet must use diapers. Jadi binatang itu harus menggunakan pampers. Jadi boleh bawa binatang ya, tapi nggak tahu ya binatang apa. Mungkin anjing aja. Dan kalau bawa anjing yang gede ya paling menakutkan juga buat yang lain-lain. Oke, teman-teman. Nah, di ini jadi di mall ini marketnya itu besar sekali buat kalian yang suka belanja baju apa segala macam. Besar sekali. Ya, di situ juga ada kulinari yang banyak sekali. Ada kulinari lokalnya juga banyak sekali. Jadi waktu saya masuk itu saya melihat shops atau marketnya ya, marketnya yang sangat besar sekali. Dan juga kulinari yang besar sekali. Dan di luar mall ini juga ada panggung ya. Ada panggung yang sangat luar biasa juga yang sangat besar sekali untuk performance ya. Untuk performance. Dan kebetulan kita waktu di sana ada performance show. Fashion show kayak gitu, teman-teman. Jadi parkirnya waktu kita masuk itu parkirnya itu sangat macet. Karena waktu Bang Chan ada di sana weekend. Jadi sehari setelah opening. Makanya orang-orang pada masuk ke mall ini. Ya, jadi kalian bisa lihat ramai sekali ya seperti yang di video ini. Dan di dalam mall ini ada beberapa toko yang belum buka. Ya, tapi kebanyakan sih sudah buka. Ada beberapa yang belum buka seperti playground, ada playground untuk anak-anak juga belum buka. Satu lagi cinema ya, cinema juga belum buka di sini. Tapi untuk berbelanja sudah banyak sekali ya toko-toko baju yang sudah buka di sini. Banyak sekali kayak toko baju, perfume, makanan, apotek segala macam. Apalagi ya Time Zone, buat kalian suka main-main di Time Zone juga sudah buka ya. Tapi yang membuat saya terkagum-kagum dengan mall ini adalah makanannya, teman-teman. Kulinarinya banyak sekali kulinarinya. Dan juga kenapa ramai sekali dengan pengunjung, apalagi di kulinary sectionnya itu karena berbuka puasa ya. Kebetulan Bang Chan ada di sana sekitar hampir jam 6 ya. Jadi orang-orang pada masuk ke mall ini untuk berbuka puasa ya, seperti jalan-jalan lah bersama keluarga, hangout weekend ya. Jadi buat kalian yang berlibur ke Bali, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat ini. Lokasinya itu di Gatot Subroto Denpasar. Jadi di center tengah-tengah Denpasar lah, Gatot Subroto atau Gatsu. Nah, ini dia time zone-nya aja antri di kasir ya. Antri sekali, banyak sekali. Tapi time zone-nya agak kecil ya dibandingkan time zone yang ada di Discovery Mall Kuta. Ini agak kecil ya, agak kecil. Tapi ini bagusnya itu open area. Jadi lumayan lah, lumayan bagus. Dan kalau nggak salah bangunan ini 7 atau 8 tingkat ya. 8 tingkat. Jadi luar biasa lah mall ini. Pecah rekor ya. Mall terbesar di Bali, di Denpasar ya. Ya, ini ada opening baru kids play playground dan sinemanya juga belum buka ya. Jadi seperti yang kita lihat ya masih coming soon. Jadi kurang tahu, nggak di sana nggak ada sign-nya. ISS Hardware. Jadi kalau kalian mau beli tools untuk tukang alat bangunan segala macam, banyak di sana ya. Toiletnya yang sangat luar biasa guys. Kece, toiletnya itu kece sekali, bagus sekali. Aksesorisnya itu boom. Ya, membuat orang betah di toiletnya. Ya. Dan ini balik lagi ya. Ini di mana ini ya? Saya juga. Oh, ini kulinari. Jadi ada second floor sama ground itu full dengan makanan ya, makanan.
Kalian boleh beli snack di sini, makanan, aksesoris juga banyak sekali. Makanan jajanan-jajanan lokal juga kayak ini kayak bubur sumsum, bubur segala macam. Ini ada jamu ya, jamu-jamu tradisional. Di sini juga ada makanan khas lokal kayak gini, ada tempe, ada cumi-cumi, ada ikan lele, ada buah-buahan. Pokoknya keren deh. Buat kalian yang belum tahu tempat ini, silakan teman-teman berkunjung ke tempat ini. Besar sekali. Dan tempat untuk hangoutnya banyak sekali kursi-kursi untuk hangout. Di bawah, di atas juga banyak sekali. Ya, seperti yang kita lihat orang-orang ini sangat ramai antusias untuk menikmati makanan-makanan atau kulineri-kulineri tempat ini. Ya. Sepertinya makanan ini sangat seru sekali, enak sekali. Ada bakwannya, ada tempenya, ada kuah santannya, ada lelenya, ada cumi-cuminya. Wah, ngiler teman-teman. Jadi kalau waktu saya ada di sana, kalau perut saya ini kuat, saya makan semua. Tapi nggak kuat, ya. Nah, ini stage yang di luar yang kita lihat tadi ya di awal videonya. Ramai sekali stage-nya. Dan mungkin karena mall ini baru juga, makanya ramai sekali ya. Hampir full stage-nya. Dan kebetulan juga ada performance seperti yang saya bilang tadi, fashion show performance. So, there we go guys, dan share ya, sedikit terbagi buat kalian. Mall terbesar di Bali, Living World Mall Denpasar. Jangan lupa untuk thank you so much watching. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai di next video. Bye bye.